Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Reformasi, 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 reformasi. Saya tadi kita tengok video 3 minit bersih 1, bersih 2, bersih 3. Saya percaya semua antara kita yang ada malam ini pernah terlibat dengan bersih. Kita kena ingat bersih kita adakan dengan tujuan untuk bagi amaran kepada kerajaan. Dalam sebuah negara demokrasi macam Malaysia, kita mahu setiap keputusan yang dibuat melalui pungutan suara seperti pilihan raya umum harus telus, bersih dan adil. Apa berlaku? Najib Tun Razak umumkan negara ini negara demokrasi terbaik dunia. Ini semua sampah daripada seorang Perdana Menteri. Ini ucapan palsu seorang penjenayah besar dalam negara kita. Tidak ada, kita kena ingat, kita kena sedar, tidak ada yang dipanggil demokrasi dalam sebuah negara yang pilihan rayanya tipu untuk kekalkan kuasa pemerintah zalim seperti UMNO Barisan Nasional. Maka sebab itu, saudara-saudari, kalau sebelum ini kita berhimpun pakai baju merah untuk protes harga minyak, kita pernah berhimpun baju putih untuk kembalikan bahasa ibunda kita, kita pernah berhimpun baju hijau untuk selamatkan bumi kita dari dicemari oleh radioaktif, kita pernah berbaju purple, kita pernah berbaju bagai macam lagi, merah untuk royalti dan sebagainya. 28 April 2013 kita berbaju kuning, tanda solidariti kita tuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Hari ini pilihan raya bersih dan adil yang kita tuntut tidak berlaku. 5 hari bulan 5 2013, penipuan paling besar dalam sejarah negara kita telah berlaku. Sebab itu esok saudara-saudari, ingat 22 Jun 2013 kita akan berpakaian hitam sebagai lambang kita mahu kuburkan UMNO Barisan Nasional dan segala bentuk penipuan yang mereka lakukan. Baju hitam tanda demokrasi kita mati dibunuh oleh penjenayah bernama UMNO. Baju hitam tanda kesedihan kita dalam kematian demokrasi dalam negara kita. Bayangkan, bayangkan saudara-saudari, datanglah 100 kali pilihan raya sekali, selagi mana ianya berlaku dalam keadaan tipu dan penuh muslihat, selagi mana Suruhanjaya pilihan rayanya terus menerus jadi parwa kepada UMNO Barisan Nasional, maka sampai bila-bilalah mimpi-mimpi untuk berlakunya perubahan dalam negara kita akan terus kekal jadi mimpi. Esok anak segala bangsa, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dayak, semua bangsa dalam negara ini yang namanya rakyat Malaysia, rakyat bermaruah, kamu harus pastikan diri kamu turun dengan berani dan kita sama-sama tawan padang rumput. Dan kita letak sumpah dalam diri kita, kita letak janji dalam diri kita, kita pilih jalan berlawannya sebegini rupa, maka kita pastikan kita tidak akan pulang selagi kita tidak rebut kemenangan dalam perjuangan rakyat ini bersama-sama. Boleh atau tidak?
Saudara, sekarang jam menunjukkan pukul 10:30. 10:30 ni lebih kurang pada 13 Mei 2013 yang lalu, lebih kurang waktu yang begini, saya keluarkan satu ucapan yang akhirnya menghinggit saya masuk dalam tahanan polis selama 6 hari di Jinjak. Hari ini di atas pentas yang sama, saya ulang sekali lagi ucapan yang telah pun menghinggit saya masuk. Nama saya Adam Azri bin Abdul Halim, nombor kad pengenalan 89070307537. Tanpa segan silu, kalau ada SP, ada polis, ada ejen UMNO, ada sesiapa sekalipun, kamu ambillah butiran, kamu buatlah laporan polis, kamu nak tangkap, kamu tangkaplah. Kerana malam ini sekali lagi di hadapan kawan-kawan sekalian, saya mengajak seluruh rakyat Malaysia, esok pada 22 hari bulan Jun, kita akan tawan Padang Merbuk bersama-sama sebagai tanda perjuangan kita merebut demokrasi yang hidup. Ini sumpah kita. Kita tidak punya banyak masa lagi. Kita tidak punya banyak peluang lagi. Kita sudah bagi muka, kita sudah bagi peluang, kita sudah membiarkan mereka ini terus memijak kita. Kali ini kita tunjuk siapa dia UMNO Barisan Nasional sedang berhadapan. Yang kamu sedang cipta musuh hari ini bukan namanya semata-mata Pakatan Rakyat. Yang kamu sedang cipta musuh hari ini bukan semata-mata anak-anak muda daripada NGO. Yang kamu cipta musuh, wahai UMNO Barisan Nasional di bawah Najib Anak Razak, kamu sedang mencipta musuh yang namanya rakyat Malaysia. Sekali-sekali kita jumpa esok di Padang Merbuk pada jam 2 petang. Anak-anak muda, saya bersama dengan Safwan Anang, bersama dengan Ketua AMK Samsul Iskandar, bersama dengan Ketua Pemuda PAS Ustaz Din Tantawi, kami akan tunggu di hadapan Masjid Rahman Universiti Malaya, perjalanan paling panjang sekali ke Padang Merbuk pada jam 10 pagi. Kita berhimpun bersama-sama, kita akan tawan Padang Merbuk sebagai tanda terciptanya demokrasi dalam negara kita. Dan jangan harap kita akan pulang sebelum kita menang. Boleh atau tidak? Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, bangkit, 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 bangkit rakyat, bangkit.